Gusti Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fusirat al-qur'an. Ini kita ini dari akhir kurun lima tahun tapi waktu saya motivasi saya sudah terbuat dan semangat mulai ilmu waktu siro tafsiri apa iman apa iman fitasdiki kelawan apa jenis tasdik tasdik itu yang beneran ngarani bener beneran ngarani bener wanuku lan mencapakan wanuku lan mencapakan mencapakan syahadat atau mencapakan kalimat iman syahadat fi iku tetap yang dalam hatiku al-khulfu utawi khilaf ulama ditahdiki kelawan dan nyatakan dari imanku tapi tasdik percaya tasdik itu berdaya tasdik itu sebuah rektor tasdikan itu yungkolu aswasin erot ilawasni fa'awan tidak dengan tatif lain ini upaya jahit nisbatul makhluk ila asil dipilih ini menisbatkan orang yang digunakan mereka di Nabi pada filosofi ini lebih jauh aku harus benar ini nisbatul makhluk ila asil dipilih benar terakhir dengan pers menjadi iman stik percaya kalau bahasa Jawa ini kan percaya peneliti wafusira iman bintas diri fatilah mengkonten aku takkan apa syaratun eh anungku ucap syahadat itu syaratun iman syaratnya iman eh terokil ucap syahadat itu syaratun syaratnya iman dutur iman tapi itu syaratnya iman paham ya kalau amal itu jadi mengamal amal sholat itu dutur iman iman itu mengamal sholat itu syarat iman yang melakukan sholat satu wakilan dan nubuatkan bersyakur ayo balik utawi nunggu balik main ucap syahadat itu syakur bagian dari iman syakur bagian dari iman jadi iman itu tersusun dari tasdike api ini yang berkaya lesan sih ucapnya ini iman itu kilafinya kan nanti itu satu berarti ini belum ucap jadi jadat iman kan bahasa itu wasyrohana lan jelas no teman sobat silo bila amal iklawan al amal ngamal al islam ayin islam karena islam itu amal bila islam itu ngamal nah iman percoyoran ini ngucap di sana ini terus kembali terus yang pertanyaan sepertama iman itu percoyoran ini dan ngucap syahadat itu syarate tidak besar secara hukum duniawi itu ngucap tapi lah satu misalnya berhaju wa sholat misalnya utami setuntunnya ikhlas islam amal ikwal haji haji wa sholat dan sholat kata bangun sholat asyamu posko bandri nonton ngerti yang sudah silo wa zakat kalau lu silo imam di tasdik eh tasdik dan disini beneran Allah bukan dan bukan di awal syarat di dalam terus syarat walau kali tasdik salah istimewa salah syarat atau ikut tasdik Nabi beneran Gusti Kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya kalau ngarani bener lah ngarani bener Kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam siku lima yang dalam satu-satu berkoro jahatan berkoman eh jahatan berkoman sallallahu Kanji Nabi di dalam koman dalam segala hal yang diajarkan Kanji Nabi wa'u imalan dan berwi'u koma minat diri Kanji Nabi berkoman di dalam koman
dulur niku sing wong alim wong bodho ya kan tetepno kok zina niku haram. Bahwa bodho nang niku bahwa ora santri niku. Padha niku kok kan kok ikam niku asik iki lha kan. Padha digawa kanjeng Nabi terus dimak dikateni sabar salat wajib. Niku sing malu dulu niku cah cilik kan. Kok ingkar ini jadi tas diri dulu semua berkapeh ngajak hati iman. Mau lima minat jadi betul dong. Mau lima minat jadi betul dong. Kalau lu kan lu kan syahadat ini lewat syahadat lu. Syahadat lu bahasa Jawa ini sekaten. Syahadat nah ini Mataram tuh jadi pada perayaan sekaten. Ibu di sini ada sekaten syahadat. Zaman bahwa lu masih ber di nempelin apa perbisus jenis ke sukaan skill atau tetap sahaja sekaten ditambahnya mulut-mulut ditambah itu utama ini jadi makan kongkat dengan nutri saking mengucapkan wahwa utami alamutama kini wahwa dihubungkan kuasa alih kita sedupi sing mampu mengucapkan Aizunuti kalau fi, Aizunuti pengisik dalam mengucapkan sahaja min jihati ibariman khaliyati saking arah-arah jadi nutku di khilaf min jihati ma ibariman khaliyati kalau ini ikutin min khurfuri min nafur khilaf itu dari sisi ma min jihati ibariman khaliyati saking arah-arah milang-milang nopengi mat khaliyah milang-milang status e mutkun fil iman dal hakikat iman status e syarat apa syarat syarat utawa syarat itu maknanya statusnya iman status mutkun itu satu dua satu fil iman dal iman qulu al-khuf ayat istilah tentang perusahaan dalam ulama mau hadal khilaf kami mau duwe ikilah khilaf begini sasaran lah mau duwe itu sasarannya ikilah khilaf 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 yang ulama syahadat itu syahadat iman atau satu iman itu hanya berlaku dari sasaran itu ini namanya rumah yang disini berlaku atau khilaf fikafiri dan kafir adalah asli dan asli berlaku berdorong kafir kafir ini nak ikut hukum Islam. Terus jadi sah iman itu dengan percaya doa. Oh, ucap ni. Dan sehingga lagi satu ucap ni syahadat itu bagian dari iman. Nek dulu ucap itu berarti dulu iman. Kalau ejek satu hal tak dilakukan. Dan sisi syarat itu syarat. Nombor ini iman juga Allah berubahnya kafir itu juga harapkan sama dari al-islam yang islam wama Allah berubahnya karena berutai berlutro anak yang mu'min bahwa muslimin yofa mu'min nombor itu dan hukumi iman kafir itu kan kalau mesti pokoknya berbeda anak yang mu'min itu iman hukumnya tetap iman kecuali jika dia melakukan kekurangan walau kami yang menikmati senaja belum mengucap sekolah mukminin muslimin bisa dari lawan sahaja dulu tulah murihi meninggal sahaja banyak murid muslimin mukmin kalau kita pilih tak itu kalau kita kakek itu istibatul amri menetapkan perkara menetapkan hukum dari lawan hari ini kalau fakilah sahaja wahadal kaul kali ikhlas kaul itu limhamil asyadabi kedua wongkan ahli tahkike ahli tadi ahli tahkike ulama asyadro ulama madhab kaul asyariya madhab asyari imam belasan al asyari awai jenis asyadro madhab kaul itu itu madhab imam asyari pelmaturi jadilan ulama madhab maturidi paling beriman kedua saatnya di asyadro pelmaturidi ya Bapak Fahimah teman-teman maham soal jubur akeh-akeh ulama anak murah dalam yang sedulunya murah di muhaqqiqil asyadah
didalika kawan ngono-ngono napa anutku syartun didalika kawan ngono-ngono jawab anutku syartul iman anutku syartul iman murah maksudnya iku anutku sedulur ing ucapaken disyahadatene kawan syahadat iku syartun cara diijroil akami kanggo nglakoaken loro hukum al Islam yang dikang bangsa Islam alihim ing atase alihim atase napa iku wong kafir sing kudu Islam wong kafir sing kudu Islam fit dunya ing dalam dunya ning dunya maksude syarat untuk berlakunya hukum iman hukum Islam ning dunya jadi ning akhirat berarti wis percaya yo iman kan paham nah ning dunya ada syarat khilafan hal yang lain yang mutazilah marim kau mutazilah ayo kau lu ingat menekan kodoh ucap kau mutazilah dianal iman kalau sini iman yang kuali ikut ikut kalamal utai kalamal amal dan ikut ucapan yang sehadat mencolong mutazilah iman itu ya ikut ya amal ya paman mengkotai sama yang mau utarakan yang dalam sukunan amal yang amal kecuali sama orang sukunan itu mungkin yang mengkak iman itu berarti mengakur-akur yang kau ini rasa kafir berarti oleh rahimah iman itu kenapa? Nah ini mutazilah. Paman kalau kalau amal tadi satu mukmin, wakilan dan jawaban, wakilan dan jawaban. Kalau wakilan, eh wakilan jauh sebab kawan, kau takikun, berdoakan ahli takik. Kalau imam yang lebih hari tak boleh dari imam Abi Hanifah, bel satu, balik satu. Eh balik dua balik utama imam itu, balik dua balik utama imam itu syahadat iku syatrun napa jenenge sebagian iku syatrun bagian bisa bagian iman bagian iman fa yakunu mawqa'ana paliman iman inda haula'i inda mungguwe mungguwe muhaddithun muhaddithun iku isma asma li alamil li amalail qalbi keduwene amal loro-lorone ati wal lisani lan lisan amal loro-lorone ati dari tasdek kayak tasdek walisan dalam lisan kayak amalku iman itu yo tersusun dari dua amal amal waktu dan lisan jami analis kabrani walaupun kali amal yang kau lebih walisan ibat tasdiku percaya kelawan hati percaya kelawan hati walaupun orang mengakui kelawan lisan bahwa kau tidak ikhlas kau juga ikut orang bukis kalau pertama itu dari kolkan utama, goyal pertama juga awal kolkan awal. Ayo gue dikasih utami nutku iku syaratun syarat diijolilah kami berdiri melakukan berapa hukum at duniawi yang tidak berusaha duniawi faktor halil barangnya ijolilah kami at duniawi itu akhirat tahu ini akhirat, jadi gak ada ini akhirat itu bapak yang tahu kafir, bapak yang tahu Islam dulu tak sadar mati ayo nih nek ati wis percaya lah ya Allah wis maca-maca buku cocok cocok banyak sinan sing bisa terus wis maca sejarah kan nabi kok bisa nih panjang iki sing nabi dalan ajaran iki bener iki nek ati wis percaya wonten iki tapi dulu tak sadar wis napa mati iki lho nah iki kok iman iki selesai desa cuman ning dunya durung iso berlaku kok iman karena durung ucap paham wal Islam wal Islam kalau wal Islam kita sudah dengan sebab makhluk mukadam maka Islam itu makhluk mukadam kalau istrohan itu apa istrohan itu terjadi jelas dalam surah surah ini Islam bila itu arti amal solikan soli paman Islam paman Islam itu pemahaman Islam dan Islam itu apa iman itu misalnya anu perintah kalau ini yang bulan dapat tunduk tunduk lima malam berkoro jangan buka bilang bahwa sebuah anak diusirkan dengan pisau atau orang yang senang ini masih berkoro oleh makan dan beri orang yang diusirkan dengan berkoro itu lebih kelaran itu lebih itu sih dinatainya apa kok ngambang kalau ngalim ini turun-turun yang tak oke turun-turun yang nombor kakak darurat next
iku alikron untuk mengingat poli bisa ingat nisa bijami iman kalau sekabar yang berperjalanan itu iman bunga sukar nabi bina bisa berperjalanan supaya sekolah hasil dari alikron menurut alikron hasil bimu tika wajib mencapai usia jadi alasan seluruh berarti sama dalam Islam yang mengutami hubungannya atau Islam apa yang berarti sumbernya iku alam mukti mencapai lima kawan syahadat ini itu mencapai sah lima kalau misal berada misal kalau misal berada ini misal amal di situ contohnya amal kalau haji alam berupanya haji wakam oleh haji menggunakan Islam dengan saking pulau-pulau Islam dengan saking pulau-pulau Islam ya Allah berkuai dan menanggilan koran masuk ke hasil dia ya Allah ala riba minatkan Islam wa sholat ulang menonton demi sholat wa sholat ulang sholat wa sholat ulang sholat kata riba terlalu menonton Islam kata siap menikahi saking anani siap iku misalan jadi contoh yang nasri kada-kada mesti kodoh itu ya kodoh kodoh-kodoh misalnya padri, perlu padri ya faham ngerti usino perlu zakat, waktu itu tentang berdoakan apa zakat di sana di dalam tahun asalnya dia nanti hidup dan hidup di sana di sini di zakat itu keri sholat misi baru zakat ya sholat dan waktu isro menos, paham ya awalnya sholat misi terus zakat waktu isro menos, sholat sempat berdoakan terus nopo zakat, zakat itu tahun dulu ya. Terus akhir-akhir haji nilai hijrahnya saking kita nilai hijrahnya saking kita nilai hijrahnya saking kita nilai hijrahnya saking kita baru jihad baru jihad nah, sholat itu saat dulu di Israq Merah itu buat dilakon tapi dulu berdua ketika jenis itu diwarai tata caranya sholat waktu awal-awal juga malaikat jibril contoh ini loh sholat di barai cara sholat di sini lakukan sholat tapi dulu wajib konten sikrasi ya wawal konten sikrasi wawal tapi ikut cara sholat mungkin khusus tapi yang sholat singkat tadi ini nah ada nopo berada isroh gitu soalnya isroh gitu kita juga dari lagi sawal dan sebenarnya bermacam-macam baru jihad lantai dan menggulakan baru jihad lantai dan menggulakan apa sih ada itu iman bisa tambah iman tambah iman tambah iman iman pasti itu sebab oleh tambah apa itu akil insan itu akil manusia iman itu bisa tambah kok itu ulama itu sih iman yang bisa tambah ya itu nah itu iman 100% ya wis. Ora iso muda, ora iso muda nek kudu jenenge ora iman. Ya kan? Nek muda ora iso 100%. Mulai karo ulama. Nek tak sing sebagai ora iso iman iso muda. Perlu jihad wanak suhu. Wanak suhu lan sudane iman. Binak jihad sebab sudane nolak insan. Wakilan dan aturan nopelah ora iso tembak, ora iso sudut orang tambah sudut iman itu orang tambah orang sudut wakilan dan jawaban lah kufah orang khilaf itu muncul aslinya orang khilaf terus karena itu berdua kata kau yang menggunung kata kau yang kata kau yang menggini lah kufah untuk khilaf teman-teman dan juga lo berdua kalau warjah iman warjah gugurannya sebuah jamaah pun pantang minat ulama sangi ulama menguntai jamaah itu judul asyarakat hake-hake ulama nopo madhab asyari madhab akidah nopo menggunakan akal lain pendapat bisa dari iman yang lawan bisa tambah iman semuda fa'inul amal menurusuri amal iku min kamal iman sangat-sangat sampurna iman
ingkang paling manis saking senajan ing sampurna iman. Bukalo bimana sih telah insan. Ya nahu tolam tatafala lamun ora kacek hakikatul imani hakikatul iman izjadah tilalam taklah warna silam suku lakan mulik bini orang apa iman akadil umani imani ijen-ijen ikilah umat iman imani ijen-ijen umat imani ijen-ijen umat belumur dihati iman balik imani berobrowongkan kesengsem imani berobrowongkan kesengsem al-fiski ingat nasi penggawe fasek wal-mahasilan penggawe maksiat iku musawiyan kang madani iku musawiyan kang madani imani abdiyai maring imani piro-piro nabi wal-malaikat ilan piro-piro malaikat wal-malaikat ilan piro-piro malaikat orang yang berdani antara umat dan umat nabi malaikat imani kono iman raiso muda raiso sudut sekolah jauh sebuah Allah Ta'ala jadi ini dari logikannya ini kalau dari Quran ini wa ilal kuliah kan inggal nalikan yang dibacakan alih dengan nasi mu'minun dengan nasi mu'minun apa ayat guru ayat di Gusti Allah zadat hum mengkonambai apa ayat hum di mu'minun nambai apa ayat hum di mu'minun apa iman imani bukti di Quran iman tambah bakalan jauh sebuah Allah Ta'ala dia sedaju supaya tambah-tambah sapa mukminun apa ni iman imane makna ni serta ni iman mukminun bakalan tahu sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Umar kan sahabat di Umar radhiyallahu anhu lama salam terus masih takon sapa itu Umar di kan Nabi al iman yazidu il iman al-iman al-iman iku yasidu mundas pokok iman wayang kusulan bisa sudah pokok iman kola dan sumpah dengan kena amjo yasidu tambah pokok iman kata yang pula sehingga mancing soto soi kurungkan beli iman al-jana na'in makhluk wayang kusulan sudah pokok iman kata yang pula sehingga mancing soto soi kurungkan beli iman yang sudah anna rin makhluk tipis-tipis hilang alhamdulillah wanak suhu ayat iman terse sudah iman binak siha itu ada lisan terse toh hati manusia wahada naksu dari ikhlas sudah iman iku mahaluru utawi panggolan naksu naksu iman yang khusus sudah iku hanya khusus filwiri iman yang malaikat ini dalam kesahariannya iman yang korang malaikat filwiri iman yang malaikat ini dalam kesahariannya iman yang korang malaikat walang biayalan kudur-kudur nabi nabi lakukan kudur iman malaikat amahum anakun panggil alam biya korang malaikat itu iku yasidu tambah apa iman apa iman yang ma'am biya korang malaikat walayang kusulan orang mungkin sudah apa imani ambia malaikat tergantung apa yang wujubi ismati krono wajibi sifat ismat krono wajibi sifat ismat atau karakso karakso wakilan dan kalau wakilala ilah yazidu bisa orang muda apa iman kalau yang usulan orang bisa sudut apa iman ya namun krono sebutnya iman ya ismun asmo itu pasti dibini benerakan al-balihikan tumukok semua kau dihanya terjadi yang kau kau mantap walin anilah menurut ini tunduk berkoyok falayatul sholawat mau kau orang bisa tergambarkan fiji dalam aspek sing albalik ini yang terjadi sing mencapai puncak mantap obuman berkorok manis ini yazidu yang khusus duduk orang yang duduk obuman harus mencapai puncak yore sesudah sekurang jadi iman itu mencapai puncak keyakinan wahadal kalu ta'ilah kalu lima kuliti lima kuliti iman itu yakin ya yakin itu mengerti kan untuk 100% ya 100% hati la ilaha illallah pokok lainnya yang disiap nah 100% bisa tambah gelas itu sudah bisa ditambahin lah
iku nek nalare ndak ambiti. Nah, awake ya saya iso tambah sedirasakan ya. Sedirasakan. Tambah ilmune tambah yakine insyaallah ya. Tambah ilmune tambah ketenangan tapi tambah yakine. Iku kok sing asing ora ngerti mis. Sampai orang tahu untuk sejarah bangsa Melayu kosmis. Tentu beda dengan bangsa Islam. Ditanya kan nanti bisa jadi ini macam-macam tambah tapi kan tambah yakin ya, tambah percaya. Iku bisa dirasakan. Nah, ini mana jawab ini? Wakilalan dan jawaban. Kalau wakilalan lupa, ini bayar mulai nih dalam kalau kaki kota nih dalam kaki kota. Wain mau silapan bersama dari silap, silap silap itu lagu bangsa kafir. Orang mengalami. Kapan kali barang lagi lepas? Asli pun dua itu nama. Ini biasa dengan ngai itu saya. Ulama itu mesti yang kira-kira itu dulu biasa dengan ngai. Rasanya pun dua hari. Maksudnya kong ini maksudnya ini ini. Kau saya kira rasa itu hilang. Tak ramai malah. Aziat itu mengutami. Apa? Aziat itu mengutami. Betul kan? Sisi ulama PO bagaimana yang disini ya singkici ulama berhukum pejabat negeri singkici menghukum calon negeri kan bingung kan, kok enak sih tengah-tengah berkabe simpono maksudnya ini, simpono maksudnya ini jangan bebas sekarang ini tapi ngomong tengah-tengah wakilah indah, mainnya kalau ulama itu indah wakilah dan kol, bayar boleh, wakilah masih ada perlu ditambah manusia lain sudo ing benalori kelawan ingat ilama maring perkoro di kang ikut kelawan ma kang ikut tetap ke sebab ma kamar dulu tapi sampun ada ima wahul tapi ma di kamar dulu barang ulama di munda sudo itu dipandang dari sisi sempurna di tutupi hai su iman tapi sempurna ini nah dulu iman ya orang iso tapi dulu sempurna ini kesempurnaan ini iso munda sudo ya masuk akal kan Pak Adar mesti ada nih aku kata macam ulama itu bingung macam ini pendapat ini alasan ini masuk akal macam ini pendapat ini alasan ini masuk akal kasih terus dia jadi berarti yang ulama itu bergab Pak Adar mesti ada di lantai menjadi orang aku kaya orang yang disudo tambah orang yang disudo iku binal dari kawan yang ngali ilap asli mana asli ini iman sejati ini iman wahwal ne asli bakal stik benerakan al-bari iman berarti ya dari si imin haiz asli iman 100% ya udah setambah guys masuk akal ya bahadu ikhlah kawal iku maka ada kepentingan rasa ikhlah kawal kawal nasri fan al-fahul rozi ta imam fahul rozi wa imam al-haramin dan imam al-haramin kawalu kada tentu ilah asyarah isyarah sepuluh sementi dari kata-kata menunggu-nunggu Dawud kada kamu hilang tak dari maring nopo jenengi maring berlepas diri tak dari berlepas diri anku dari si hadilah datil saking pawong koni benere ilaki ini musuhnya gak setuju kalau sing menjadikan sing ketiga ini gak gak ilah asuh ini musuhnya dijelas dan dijelas ya anak asuh kalau sudah kau kan asuh iku anak pasti gak sebutin benerakan hal kalau pikan bosan ini ya sih tetap bisa tambah. Wayang kus lagi sesuatu aku tak sekopi. Bika seperti nadoi kelawan sebab akeh angan dalil, angan mujizat. Waktu tuhil akilah dilan pertelan yang berbro dalil. Wada mihalan mada mihalan orang ane kasroti nador waktu tuhil akilah. Waktu tuhil akilah. Wajibun lahul kusudu wal kidam. Kata bahwa tapi ilmu akidah sing bos kemasannya di iman itu sudah terus adalah paman orang ngerti lah bahwa jibun itu mau iman bahwa jibun lah untuk menjual kita bahwa jibun nanti tukang wajib bahwa jibun nanti tukang wajib bahwa sebelah ini hilang ini itu mesti untuk orang dalam bahasa dan alim ayat dulu jadi untuk iman iman kita tinggi bukan malah yang orang asli iman itu orang berlaku seperti kalau ada lu iman nambah harus cukup dalam pena tidak tinggi mengawal bahwa cibulah bahwa cibulah lalu jumlah kita
kewajibannya itu kan wajib dalam diri Allah. Kalau wujud dari sifat wujud, kalau tidak melan sifat tidak, sifat tidak kalau dingin tanpa kawinan, memang wujud yang dingin tanpa kawinan. Atau wujud sing orang tidak bumi ada, wujud sing orang tidak bumi ada, nah disebut dingin. Jadi makna Jawa kita itu dingin tanpa kawinan itu, iya. Ya pas, tapi kalau takrif definisi hitam itu lebih dari itu kan. Jadi sampai itu tahu hitam itu waliannya kudus. Hitam itu waliannya kudus. Kudus itu wujud badal ragam. Ini jadi kudus. Wujud badal ragam setelah tidak ada. Dan hitam itu waliannya. Berarti apa? Wujud tapi tidak setelah ada. Jadi kita minggu wujud tanpa kawinan, memang paling enak. Wujud tanpa kawinan, biasanya dimana dingin tanpa kawinan. Wujud, wujud ini kayaknya ada nih. Betul yang makhluk mesti sebelumnya ada, tidak ada, baru ada. Nah, kalau kita berarti ada terus, tidak ada permulaan. Kalau bangun, kalau kau yang begini-begini, kita bertolong. Tapi sifat bapak untuk apa? Wujud tanpa pungkasan. Wujud tanpa pungkasan. Tanpa pungkasan. Nah, makhluk kan ada pungkasan. Layu syabu. Layu syabu. Layu syabu nama jeneng. Layu syabu, layu syabu. Layu syabu. Layu syabu. Layu syabu orang tercampur. Apa? Wujud itu sebab wujud itu siapa? Apa wujud itu siapa? Orang tercampur. Bila ada bilangan sifat ada, orang yang campuran sifat ada. Wah, nampulan sembunyi Gusti Allah Taala. Panalan sembunyi Gusti Allah Taala. Iku mukhalifun pertama. Iku mukhalifun kang melayani. Iku mukhalifun kang melayani lima. Lima ing utamane. Khawatis untuk makhluk, imam yang khawatis untuk makhluk, yang nalukan bisa memperoleh iman, kan bisa memperoleh iman, apa ada sifat ada. Segala hal yang bisa terkena sifat ada. Untuk khawatis makhluk, burhanuhala, utami dalili, dalili ikhlas, mukhalifun lima yang nalukan adam, ikhlas dalili, utami dalili ikhlas. Mukhalifun lima yang melakar begitu untuk mukhalafatul khawatis itu al tidamu sifat tidamu Gusti Allah. Nah, wis tidamu otomatis yo mukhalafatul khawatis. Karena khawatis itu yang nalur raga. Gampang kan? Gampang banget. Ah, al tidamu. Jadi tidamu ini kan orang yang terkena raga. Wujud sih tidamu ini terkena. Lah khawatir itu mungkin terkena. Berarti Gusti Allah itu orang sekolah dengan orang khawatir. Bukti apa orang sekolah itu bukti Gusti Allah tiga. Karena tiga itu orang mungkin terkena. Yang bu tapi sebenarnya Gusti Allah dimaksud dalam dari Allah. Kalau kenapa orang butuh yang menggunakan itu Gusti Allah. Orang butuh maring dia. Orang butuh maring sing dari akan. Ini dia munas. Orang betul maring muhdis masih menciptakan. Jadi oleh di kaji tauhid itu jadi mana ni artinya yang munasi berdiri dengan dirinya sendiri. Pemalah yang berdiri dengan barang ya. Kalau tak ni, tidak pengalaman. Yang munas itu tidak butuh pada muhdis yang menciptakan. Tidak butuh pada tempat yang tulis. Ismaul dari yang menggunakan itu orang butuh bukti menciptakan, orang butuh tempat atau ada tiga global untuk kemana orang butuh apa yang kuat yang menggunakan wahdanya bahasa dia ini kalau asona atau alwani bahasa kita tuh orang alwani bahwa imun alwani ini bahwa imun alwani ini tentang kau ini
yang munasi. Wahdanya akan sifat wahdanya sisi munazahan penjelingan halikan dan bersihakan apa awsofu kira-kira sifatnya kan dengan ingusti Allah saniya apa awsofu sifatnya ingusti Allah saniya 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 kan luhur saniya kali luhur apa sifat saniya ambil dan bersihakan ambil diri alat yang menasihat mau suci menasihat hal yang mau suci dan bersihakan masih mau suci menasihat hal yang mau suci sebab Allah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Allah saniya kan luhur Allah subhanahu wa ta'ala mau suci ambil diri saking apa ambil diri saking ambil diri saking ambil diri saking pepadan harus ditutupkan di depan syarikin saking sekuton, sing nyekutoni mutlakun kalah mutlak ambilin saking nopoke kan itu artinya sing tentang, sing melayani sing melayani sing melayani, sing bisa merusak merusak sifatnya, mungkin itu aus ikin utawa serupo kan nirupani, aus syarikin utawa kan nopo kan nopo nyekutoni mutlakun kalah mutlak mutlakun kalah mutlak pawalitin dan pemerintah pawalitin dan saking wong tua bapak kandil walet kandil walet awalat kandil walet awalat cintai anak suci mau suci saking anak buat asliko kan berdua konco untuk konco sekape gak mungkin kape kronik sifatnya khawatir sekape pawajibun pawajibun kalau pawajibun ayo wujudan dan kesimpatan aku yang akan berusakal ayo wujudan dan kesimpatan aku yang akan berusakal aku yang akan berusakal perlulang ayilahi tetap terdiri kusti Allah ayilahi tetap terdiri kusti Allah subhanahu wa ta'ala keluar wujud berkata oleh kita ditandak maafkan dari akhir-akhir bahwa dia wujud itu sifat sifat nafsiyah itu kan berusodak sifat nafsiyah nusibat kan dari sifat karena bersifat yang nafsiyah yang kita hendak dikisidak min hayatsu innah saking arah-arah setuhune sifat iku latat saking arah-arah setuhune dat arah-arah setuhune dat iku latu ta'apu ora iso den gambaraken apa dat apa nafsu apa dat nafsu dari sedat apa dat ilah wujudia iklaran wujudi sifat ilah wujudia iklaran wujudi sifat karena itu sifat manusia wal-murodu ada ada wujud juga ada saya ini makanya ini kan berarti wujud ini ya sifat adanya ini soalnya tanpa adanya ini kan gak mungkin orang yang ngomong mik berarti kan gak mungkin ada ya kemudian bisa digambarkan dengan hati kan gak mungkin ini sifat nafsiya sifat nafsiya beda nih umpamanya sifat sing judul nafsiya tapi nanti di Allah kalau nalanya beda mana nih kalau tak gambarnya sing gampang sing karut nih makhluk ya umpamanya sifat sing bukan nafsiya contohnya warna tembok ini ada warna warnanya apa? Putih tapi kan kita bisa membayangkan adanya tembok tanpa warna putih ini kan makanya itu disebut sifat nafsiya nafsiya itu sing kita tidak bisa membayangkan dan itu tanpa ada sifat itu kita tidak mungkin bisa membayangkan mik tanpa enek sifat wujud di mik ini mik masuk akal kan orang yang ngomong dobor nih walmurotu utami kan kesahakan di sifat iklan sifat nafsiya kan bangsa nafsiya itu sifat dan sifat subutiatun. Jadi aslinya kata ini kan filsafat, ini ilmu logika, gitu kan? Jadi setelah usah didefinisikan ini sepaklun, wujud adanya, gitu kan? Setelah cuman kan ini ilmiah itu wujud yang definisi ini tapi tidak paham itu semakin jelas nih hati, ilmu ini jelas Palmurodu Palmurodu Palmurodu, kita kan dari
jangan disebabkan di nafsi ya, itu sifat-sifat subuh dia dengan bongso tetap itu sifat salbiyah yang dulu kan menuduhakan ya dulu kan menuduhakan apa sifat subuh dia apa al-masbu ya dulu kan menuduhakan apa al-masbu kesifatan biar lawan sifat subuh dia menuduhakan ala nafsi dhati yang asik kahanan indah duna makna orang menuduhakan makna zaidin kang punjul kang lebih kang liyani alihai yang atas zat. Jadi sifat itu menunjukkan tentang zat, bukan menunjukkan tentang yang lain selain zat. Itu yang putih ini tidak menunjukkan zat tembok, tapi warna sisi lain. Karena apa? Bisa jadi ada tembok tanpa warna putih. Itu yang wujud ini memang dalalahnya menunjukkan tentang zat, bukan makna yang lain. Wakarolan jalan kecil lebih subuh dianti kelawan dawa subuh dia wa sifat-sifat asal dia tukang bongso salbiyah yang menafikan, contohnya kidam ini kan menafikan Adam di permulaan, ya kan? Berarti kan hakikatnya kidam itu hanya salbiyah, sifatnya tidak adanya sifat Adam di permulaan yang wujud. Ini jenisnya apa? Kidam. Bakok itu tidak adanya sifat Adam di akhirnya, ini bakok, ini disebut salbiyah. Wakaroja mungkin joko di dalalah dengan wasfi kelawan dalalah oleh menuduhkan sifat diwujudi kelawan wujud ala nafsi dan ingatasi kahanan indah duna ma'anan zaidin alaika dutu nuduhkan makna zaidin yang muncul alaih yang atas indah kami ani alaih yang atas indah kejoko wasifat itu berbual sifat al ma'ani kan bungso ma'ani liana akron semuanya sifat ma'ani dalalah tentang menuduhkan ala ma'ani ingatan si buruk-buruk makna azal dan ikan kujul alat dan ingatan sida kanyuwe alat dan ingatan sida wal ma'namiyah itu tapi wal ma'namiyah itu sifat ma'namiyah karena terus sifat ma'namiyah itu tas al-zim menetapkan oleh sifat ma'namiyah al-ma'ani buruk-buruk ma'ani sifat ma'ani wal dalil utari dalilnya ala wujubi ingatan si mestine wajib sifat wujud mesti ini wajib secara akal atau mesti ini sifat wujud lalu dari Allah Ta'ala iku anna Allah Ta'ala sedekus di Allah Ta'ala iku yajibu wajib iku anna Allah Ta'ala yajibu wajib apa istiqorul alami butuhi alam apa istiqorul alami butuhi alam ilaihi marik Allah wakulu manutai sahabat-sahabat kong wajabakan wajib apa istiqorul alami butuhi alam ilahi maring Gusti Allah bahwa mongko utawi iman iku wajib wujudi pasti wujudi sesuatu sing dibutuhi kan pasti ada kan ra mungkin butuh pada sesuatu sing tidak ada kan ra mungkin nah niku logika nalare kan mungkin kita membutuhkan sesuatu sing tidak ada kan mungkin krono kabeh dibutuh Gusti Allah banyak Gusti Allah dan mungkin dibutuhkan nah, tidak ada yang tidak mungkin dibutuhkan setelah Allah mengatakan wajib wujud pasti wujudi wal idam keluar kita ada untuk awal ya orang ada sifat awal wujudi begini wujudi Gusti Allah Ta'ala ini disebut sifat salbi. Karena maknanya hidup itu tidak adanya awalnya. Adamul awalnya yang mujubi ta'ala dari luhu kami dari ini apa jenisnya? Wa dari luhu kami dari ini sifat hidup Allah iku anu sendiri kelakuan yang telah menyakun lamun orang-orang sebab Allah yang beriman kodim lakana mungkin yang kini ono suka Allah itu hadis yang kan hadis naik kata itu pasti hadis itu wujud sausai ada itu hadis yang kan wujud sausai ada itu hadis yang kan wujud sausai ada kalau karena ono suka Allah itu hadis yang nanti kan itu hadis yang kan wujud sausai ada ya berarti lafad orang mungkin yang kini butuh suka Allah
ilamu bisin maring perkorokan menjudakan maring perkorokan menjudakan gue nengok tuh file zaman udah terus sih kucingan jauh sopor sih kucingan neng terus sih kucingnya sopor neng gue nya terus file zaman gue tetap apa ada hubungan kang orang orang apa ada hubungan menyok punya kudu karo ndok karo PT kan open ayo sing luwih tuwa niku ndok apa PT ya ayo luwih tuwa ndok apa PT PT niku anak ndok soalnya metu sapa ndok tapi ndok niku anak PT awas perlu ada perlu alamat asal suku nang rantai-rantai kan orang-orang entek ya. Ya maksudnya pokoknya bagaimana kan? Berarti Gusti Allah diciptakan penciptanya. Ya penciptanya diciptakan penciptanya. Penciptanya dijawabnya terus naik entek. Itu mustahil. Ini jenis tasalso. Tasalso tanpa ada entek. Utawa nek dalu-dalu itu berarti Gusti Allah diciptakan sing menciptakan. Lah sing menciptakan diciptakan Gusti Allah. Kan ini jenis dalu. Ini orang masuk akal apa? Kalau dia orang masuk akal, asal selalu orang masuk akal. Dua-duanya ini mustahil. Waktu lu mulai sahabat-sahabat siji, ini lu bahasanya daur langkah selesul, itu mengharumkan mustahil. Orang masuk akal. Orang masuk akal. Ini atau cipta kok diciptakan, ini orang masuk akal. Tapi si menciptakan dia siapa? Si menciptakan yang menciptakan. Itu ada orang daur, mesti asal selesul. Ketemu nih. Makanya orang mungkin Gusti Allah kok diciptakan. Hadis itu orang mungkin. Kalau kata bapak, yang tadi kan logika sederhana. Kata bapak, kalau kata bapak, dah, yang tadi kita masih macam macam ini yang aneh bapak, komputer angan-angan ni. Akhirnya, kau ngomong Gusti Allah wujud tanpa didahului ada atau tidak. Orang hadis, apa bukti? Lah, awalnya tadi, nama butuh nalar yang tadi. Bukti apa? Paham daur tetap asal sul. Daur niku ngeten, ngene-ngene daur niku Gusti Allah niku wujud ada Adam setelah Adam. Nek wujud setelah Adam berarti ada sing menciptakan. Berarti Gusti Allah diciptakan oleh perkara lain. Lah pertanyaane kan sing sapa sing menciptakan? Penciptane Gusti Allah. Nek daur ya mungkin Gusti Allah sendiri. Kan repot. Itu jenis daur. Utawa gak tahu berarti asal sul. Sing menciptakan sing itu disuruh yo enak neh. Lah enak neh itu sapa sing menciptakan? Yo enak neh. Enak neh sapa neh? Yo enak. Ora enak ta itu wong pintu iki kan. Wong wong rapo. Wong akal ora sehat. Wae stahil lho, barang mustahil soalnya. Mesti enak selesai nih ya. Kita diciptakan Gusti Allah wis selesai. Ora iso terus nih. Ada terus nih dari kalau tak selesai. Karena makanya setan itu bodoh tinggi pentingnya. Karena harus mengerti, mengerti logika ini di bodoh setan gak mental. Makanya pentingnya wong alim itu. Kan hadisnya kan, setan itu pertama bisi, sopo sing menciptakan kowe. Sopo sing menciptakan ini, Gusti Allah. Sing menciptakan langit, Gusti Allah. Sing menciptakan ini, Gusti Allah. Gue tuh sisi sendiri, ya sing menciptakan Gusti Allah, sopo kowe, kurang ajar. Jadi sampai penanganan sih, koyok-koyok tidak menuju manfaat Gusti Allah. Ayo, tadabur, tafakur, si menciptakan kamu siapa? Kau tengah ambil jalan langsung, Gusti Allah. Ketika yang disikin itu kan Gusti Allah, ada yang iman langsung kan, spontan, Gusti Allah. Terus gue kayaknya disiannya, disini dari langit dulu, Gusti Allah. Disini dari kewan-kewan iman, Gusti Allah. Terus gue pikirnya, Gusti Allah, gue suwi-suwi, setannya disini pinter. Disini dari Gusti Allah. Dan ada sebutan itu dari istri tetap itu setan. Isu imawan dengkulmu. Tapi kalau kalian di kudungan itu rapat. Ini dia kok ngobrol menentukan setan. Nah ada yang menciptakan itu jadi gaul asal sul. Jadi kalau kalian itu rapat di kudungan itu gue kisah setan. Ini jadi debat lah, ayo debat. Anak debat lagi. Kowe logika mu ana sing menciptakan Gusti Allah, berarti kowe nek daud utawa rasa sesuatu iku mustahil. Kok kudu bentuk tangan setan iso ta iku? Iki tawarane kowe sing mau nek parani aku pengen ngene tawarane kan
pengeran lain sabu. Dan makanya penting ada adab. Wis penting ada iki insyaallah kuat dibutuhno dadi ku rapi. Nek sing ora ngerti ya pokoke disipari setan normal. Setan oleh ra iso bantah kan. Nek wis ngerti lho kene iki ala-ala kan dolane cah cilik kan godane cah cilik. Soale wis ngerti logikane. Nek mesti Allah gak ngerti hadis berarti ada sing menciptakan. Nek ada sing menciptakan, terus sapa sing menciptakan penciptane? Jawabannya hanya dua. Mungkin dijawab ya Gusti Allah sing menciptakan. Iki jenenge dawuh. Mustahil. Menciptakan sesuatu sing menciptakan kan mustahil kan? Padha karo ngaten. Apa mungkin sampe bapake sampean adalah orang tua sampean? Orang tua sampean ya bapake sampean kan mungkin. Kan kok goblok-goblok logika. Utawa nek gak ono tasawuf ya Gusti Allah menciptakan. Sing menciptakan itu ada yang menciptakan. Sing menciptakan itu kok ada lagi. Terus ora enak ta? Lho kok ora enak ta terus piye iki kan? Kan ora masuk akal. Satu-satunya sing masuk akal Gusti Allah niku ora hadis, ora diciptakan. Berarti qadim, qadim niku wujud tanpa permulaan, tanpa didahului ada. Wis enak ya. Nek wis ngene-ngene ngene iki bisiannya setan nanti itu secara mengkhawatirkan nyala bisian kalau ujian itu ujian pas TK lah TK, TK ini aku oke ya aku ngaji ngaji ilmu kalah di budur ibu ngono oke kan setan minyak kata bakon kata bakon udah kalau sama tulis mahasiswa di kon ujiannya 3 tambah 2 berapa ya minyak ya minyak setan ya kata bakon makanya orang enak bergaya di kota ini bukan berulang kali fitur naik berkali setan. Jadi setan itu naik wong kudu setan itu setan layak jelata menyebut. Tapi naik wong alim kadang sampai iblis itu dikerontak. Kalau ceritanya Nabi Isa dikacaukan di kota kafe. Iblis dikerontak oleh kelasnya Nabi Isa. Kalau ceritanya Imam Syafi'i dikacaukan di kota berusaha dikacaukan. Iku iblis langsung nanti mau setan cek-cek orang iblis langsung sih menggoda kejadian. Kalau kata godaannya setan-setan iblis itu juga jeru-jeru yang bahas. Tapi orang lain itu belum sampai malah ngantuk-ngantuk orang paham setengah-setengah malah bahaya. Laisabul Adam. Laisabul Adam. Kata bapak. Kata bapak. Kata bapak. Sampai nangis gaya terbesit melalui itu berarti kamu disini dari setan. Nah izin sering terus tinggal di jauh sama berarti setan belum tidur sampai jadi yang mau bodoh kodoh aja dan ragu dan ragu. Tapi dia gak tau yang ngerti setan harus ngerti kurang ajar dia orang pinter ya terus terus ngerti tapi itu berdua kan kodohnya rio kandar bapak on ayah akan mengakhir kalau bapak kandar bapak on ayah akan mengakhir ya itu kisih orang ada sifat akhir liwujudi ini wujudi Allah Ta'ala orang yang akhir dia gila wa daliluhu tapi dalili apa? Dalili sifat apa? Tuhan Allah Ta'ala sering setelah Ta'ala ini yang juga wajib alaih yang kasih Allah awal bapakku tetap faistahil hukum senakhir alaihi yang atas setelah para adam adam kalau mulai syabu kalau mulai syabu adam kalau kalau lain sebelum adam, ya layak butuh, layak latar campur. Apa wujudnya Gusti Allah bila ada dikelawan mungkin ada. Hei di Jawa sila ada dikelawan mungkin ada, atau warna yang ada, tapi mungkin ada. Wujudnya Gusti Allah tidak ada kemungkinan ada, baik di depan maupun di belakang. Hei di Jawa sila ada. Mari bapak, dalil bapak kok ya semua dalil bapak. Apa dalilnya sifat wajib bapak? Dalilnya Gusti Allah wajib bapak kan lucu ya. Ini enak singan kita. Coba paham. Jadi ya gampang kita alam-alam diri bisa tadi dan sesuai kita tetap boleh masih ini sarai nampak juga di kapan apa insya Allah. Apa dalilnya
Zaid itu alim. Jadi ini dia itu orang alim. Lucu kan? Lucu. Walaupun sih tak terlihat juga pas persis nih kita beli orang-orang sini dari. Orang-orang sini kan bisa, tapi bisa orang ini orang-orang sini. Jadi sebenarnya bapak itu, bapak itu tetap wujudnya kayaknya asli nih, kayaknya ada. Orang-orang sini sesuatu sing ada, sesuatu sing mungkin ada, itu jadi kan habis ya. Nah habis itu mesti butuh bukti dan cinta. Aku balik ini gaulnya sesuatu yang bisa ada itu jenenge hadis. Nek hadis itu mesti butuh mukhtis dan cinta. Nek Gusti Allah kok butuh mukhtis, berarti kok terjadi logika gaul atau asal kan gak mungkin. Itu logika yang sederhana. Tapi ini biasanya kok kelihatan bahwa lain syabur ada mukhtis dua isim. Biasanya kan ini singkatan itu mungkin ngeringkas pintu patung bulat sarai mambajuri sarai jawa rendau tak tolong dan ini mana janggal kalau bukan yang sarai oh itu meh apa sendiri ringkasan ringkasan wa'anahu lu wa'anahu fadilah bisa di ya anahu ta'ala sendiri si Allah ta'ala iku lama kalau lama ya nahu ada elam utai lama utai lama lama itu jarotun apa sendiri kami jarakan wa mau tawima lama nih lama yang lalu wa mau tawima itu mau sunat lima mau sunat belum mau mana kuni wa anahu lima lama ya Allah lima lampur jadi orang lalu bama itu mau sunat mulai ke konsen ini alhamdulillah al-jaru tawijar wa'ala jenang kandil al-jaru itu tak dengan hubungan dikali mukhalifan kawan dawe nadib dikali kawan dawe nadib rupanya mukhalifan mbak dawe dalam sahur sejen majul ayin khawatis itu kesini nulayani ayin kira-kira khawatis makhluk khawatis mungkin sing wujud sing badal adam sopoh orang itu yang makhluk kafe makanya kata khawatis dimana ini makhluk soalnya kafe makhluk itu wujudnya badal adam nah mana sing bener sing aslinya sing pas khawatir itu yang berkoros yang wujud setelah Adam. Allah dirupanya khawatir yang hakuhakan ketemu hal yang khawatir sekuat Adam Adam kolumnu kolibun ayat jibu tegasi wajib apa anahu sebenarnya Allah Ta'ala itu mukhalifun nulayani itu khawatir yang berkoros makhluk atau berkoros yang wujud sama si Adam. Allah dirupanya khawatir yang menulakan bisa menani hal yang khawatir apa Adam sempat ada kalau hubungan halal tidak ini dari mukhalafat ini utawi dari ini sifat mukhalafat dua yang dari mukhalafat itu dari tidak ini dari ini sifat tidak ingat ini tak mana ini ngarap ewan hubungan halal utawi yang namun utawi dari ini ikhlas sifat mukhalafat atau mukhalifun limanya namun iku al-tidamu dari ini sifat tidak iku al-tidamu dari ini sifat tidak ikhwal kita dari sifat kita benar alim ulogi wakak ilmu utami kata depannya dari itu ada sening lakuan itu lalu nyabut lalu orang orang suka Allah itu mukhalifan kang melayani il khawatis kang melayani il khawatis ikhlah kang melayani diri orang suka Allah itu masyarakat kang madani madani lah hamani khawatis berarti bodoh-bodoh butuh muhtis bodoh-bodoh butuh muhtis walau karena walau kalau nama Allah subhanahu wa ta'ala dari kata-kata nama Allah masyarakat laka nama Allah subhanahu wa ta'ala itu hadisan kan kahdis laka itu hadisan kan wujud sama si Adam itu hadisan kan wujud sama si Adam nah terus nih lewalau kana hadisan lah raja ilah muhdisin walawih raja ilah muhdisin walah raja ilah muhdisin fayalzan ujalzamu ad-daul wa sasasur wahumam ha'awin selesai ini lagi terus nih kalau karena kata ini Allah karena membayangkan orang sekolah berhadisan kan hadis dan yang hadis berarti butuh mutis nah butuh mutis berarti daur asal daur asal sul mustahil berarti logika seperti itu keliru terbantahkan kalau biar mungkin nafsi atau mufti korihi tegesi orang butuh ikut Allah Ta'ala
ilal mukhasisi maring perkara mujudakan ilmu sendiri dikasih kan mujudakan wadah muslim waliki dikasih lan orang putih Gusti Allah Ta'ala ilal mahali maring dat maring dat ayat dari dikasih dat ayat dari dikasih dat ala terpanggil dat yakum kang jumlun sebuah Gusti Allah biha yakum kang wujud sebuah Allah biha sebab ala biha kelawan beru-beru ala terpanggil dat yakum kang jumlun sebuah Allah biha kelawan dan yang lawan dan. Jadi orang butuh yang mewujudkan juga tidak butuh enggak untuk ditempatkan sebab apa? Menjadi sebab eksistensi ini. Contohnya kan, artinya apa? Contohnya itu sifat kupe. Sifat butuh ini kan bisa eksis kalau ada zatnya. Kan mungkin ada sifat kupe tanpa ada zat yang berwarna kupe. Tapi juga Allah itu orang seperti itu. Yang bilang itu tidak butuh pada pencipta, tidak butuh pada perkara lain, tidak butuh pada perkara lain, sing ditempelake ya kalau jawab ini mah. Jadi mahal itu tempat, mana hasil tempat, tapi maksud tempat itu enggak tempatnya, kalau tempatnya sifat. Kalau mahal kayak ada alat yang kemudian, tiangnya terus terjadi Allah lawlaf takon. Namun butuh sebuah Allah dalam posisi maring terborokan menjutakan lakana memulih kini Allah sebuah Allah itu hadisan hadis wais dalil gampang ya sama tinggal di dalil Allah kita mengikuti dalil bahagia kalau tak salah sulit tapi bukan itu dalil balik andikan begitu mesti kok hadis karena harus ngisip karena bisa kok hadis butuh mutis saya butuh mutis berarti daur tak salah sulit semua kan apa yang wakil Bapak Majabah, lah teman-teman ini tetap wajib mesti untuk kita mengusulkan ikannya Allah. Walau kita orang butuh sebuah Allah, ila bani malindak, Allah dirupa indak, yakum kang jumlun sebuah Allah, biar merandak, biar tetap terandak, lakana mulihmini Allah sebuah Allah, sejauh tanah itu sifatan kumpul sifat. Itu sifatan sifat itu juga. Bapak kita sofa, hal yang teman-teman bersifatan sebuah Allah, Allah, disifat iklawan sifat, al-ma'ani, kumpul sema'ani. Padahal kita sofa, mempunyai sifat, tentu sifat tapi mempunyai sifat. Bapak kita sempat tahu sifat iman. Sebuah es, kata ini amatul bila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama nak jibung, selesai terus ya, paham ya. Mikir kata ini tidak jibung, selesai terus. Amatul bila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kau yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau yang dengan wujud kita mempunyai terus ya. Logika ini angel logistik, angel pun mana mal aman, mana nanya dulu, kacau ni. Dan yang namanya suami dia, kucingan tu, ini penting ni. Soalnya nak kafe, nak nanti kafe, ya, perlu so kafe, perlu dibayar, nak tinggal sama tiga. Perlu baru yang naik mayat, kena senyuman, dia perlu so kafe. Ilmu yang tadi ni perlu dibayar. Orang sih ngomong perlu naik, angan-angan model berjalan. Bapak kita sopan. Hal ini kan, dalil-dalil itu orang itu perlu persis di kitab, paham? Sama yang penting bisa jawab, apa kiri bisa lo kita, lapor tak terus. Orang itu persis di kitab, sama juga anaknya sendiri lah kok, belum tinggal di suku. Dalil apa nih? Falsafi, dalil falsafi. Namanya pendekatan filsafat atau tiga. Bapak kita sobat ta'ala disifat iman keluarganya tidak di dalam dati Allah ta'ala masifat dan gelobro sifatnya Allah ma'afali dan gelobro agar dari Gusti Allah walaupun Allah tutaikan dari kesayangan di wahdanya ilah karena wahdanya Gusti Allah wahdanya tidak itu anak datang sebenarnya datang Gusti Allah ta'ala mulai satu orang datang ikut taruh ibadah kan nombor jenis ikut taruh ibadah kan kasusun bin asyai sang introduce dan saya jamin produktus walaih salam warahmatullahi wabarakatuh walaih salam warahmatullahi wabarakatuh itu gunakan dalam dulu-dulu masalah apa datang tidak terus dihukum kehidupan yang kodak tidak dikawal dari Allah Ta'ala tidak dikawal dari Allah Ta'ala jadi tidak tersusun Gusti Allah itu satu dari tapi tidak tersusun tidak seperti kita enak dihubur, enak isol, kanan, kiri, depan, belakang, enak tersusun, mata, mulut, tersusun-susun. Setiap makhluk kan pasti tersusun. Contohnya ini, kan mesti enak dihubur.
terus bahkan darah pun saya itu digulai susunannya apa ya, DNA nya dia macam-macam, masih tersusun sampai saya ini corona yang kecil banget seketoknya itu menunjukkan tersusun-susun kabeh itu tersusun-susun. Nek Gusti Allah itu tidak seperti itu, tidak tersusun-susun. Terus juga dari tahap awal, terus makin kedua Gusti Allah itu dari tidak ada yang menyamai ini wadahnya. Dan yang ini yang kombinasi kalau kalau jelas itu kalau tidak perlu kalau lagi yang kombinasi itu sisi Gusti Allah tidak butuh yang membutuhkan tidak butuh dan tidak butuh dan mahal itu mahal tidak butuh tempat tidak butuh dan wadahnya yang mahal itu wadahnya juga mahalnya Gusti Allah tidak tersusun. Gusti Allah nama jenenge tidak energi nurani. Kalau awal mengutekan awal, awal itu sing lesa mengharap ibadah. Iku sama dan arani apa awal, kaman mutasi, kaman mutasi, ing kam mutasi. Kalau awal mengutekan awal, awal itu mengharap ibadah, mengharap ibadah itu lesa mengharap, mengharap ibadah dengan syair. Iku sama dan awal arani apa awal, kaman ing kam mutasi dan kam mutasi. Iku istilah. Pasal utawi kang kami bilu itu kaman, kang kami bilu itu berarti datu terus dibuka diri, kaman ing alam kam mufasil kam mufasil, kam mufasil kam mufasil. Jadi wadahnya itu si Allah itu menafikan kam mufasil, menafikan kam mufasil. Tidak ada kam mufasil, tidak ada kam mufasil. Mufasil. Malam kalau tu tengah berdasarkan wadahnya di sifat di dalam wadahnya di sifat, ego anda mutaat itu di sifat ini. Orang memilangani berbentuk sifat Allah Ta'ala. Orang memilangani berbentuk sifat Allah Ta'ala minjin sifat ini jenis wahidim kan siji. Jadi satu jenis sifat karena ilmu. Ilmu yang bisa Allah itu tidak ta'adu, tidak banyak. Di siji, siji sih mencakup segala sesuatu. Minjin sifat wahid hakikat ilmu yang bisa Allah itu satu, orang-orang dobel-dobel. Kan kudrol tanya itu ya kudrol dulu, wahil datanya nanti lo dah dulu. Waalaikumsalam Rahono. Waalaikumsalam Rahono itu gunakan yang dalam dulu-dulu. Wahdari itu sifat sebuahan tubuh sebiji. Yang pasti bukan bersifatan sebuahan di sifat yang melawan sifat. Terus dihukum daripada Allah sifat. Sifat tahu ini sifatnya Allah Ta'ala. Waalaikumsalam dan arahnya Allah Ta'ala bernafal. Berarti apa? Ta'ad itu sifat ini. Ta'ad itu sifat ini. Kaman mutasil dan kaman mutasil. Pasal yang mereka kami bintu, kami bintu itu berarti apa? Akadun yang tak sifu di sifatin lahir ini. Kaman mutasil dan kaman mutasil. Wadahnya di sifat itu berarti menafikan kaman mutasil, menafikan kaman mutasil. Walau tuntikan dan masakan di wadahnya di afal. Kelawan sifat wadahnya yang afal. Wadahnya yang berapa afal yang disuruh. Suci dalam afal ini. Iku ana jamil afal seperti sekarang dari bentuk penggawe ini makhluk penggawe ini kaumullah itu makhluk bahkan kan dan dari akan lillahi dari Gusti Allah Ta'ala kuala jauh suku Allah Ta'ala wallahu ta'ala Gusti Allah itu kuala kutum dari akan suku Allah itu mengisir kabeh pamalan yang berkoro ta'ala itu akan berkoro ngakoni akan berkoro ngamal berkoro agawe suku suku kabeh ingman wa inna matum sahabu wa inna matum sahabu wa inna untuk penggawe ilmu akhi mari kapro liana harus demi afal itu hadis atau kan kenyataan mereka kan wujud kau si ada fana sabar mengkoman mesi apa anda kena yang tohono apa afal apa anda kena yang tohono apa nisbat dua nisbat di afal iku ilal hawatisi mari berapa makhluk ayat abdi dari si kamu lo ala anal abdi ingat asih setuhunya iku tetap terdiri kamu lo kasban ono kaset atau usaha waktu yang lain usaha makanya dari sebetulnya ini ngamal itu tinggal kan kayak bagaimana pulau yang ini pulau ngaji dengan ngaji ngaji itu kan afal perbuatan saya itu diciptakan pasti Allah ini jadi wahdahnya ke afal meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu perbuatan ciptaan pasti Allah tapi itu ya dinisbatnya ini aku pergadai saya sih mengupayakan
kami sing mempayakan Allah sing Gusti sing menciptakan awake iki mek kasbun bakhtiar wa dalil mulai dari Allah dan yang ing nasibah dan iki Gusti Taala iku ana usul iki lakon kula taat kada lamun dadi ilangan sepal ilah pangeran lama wujida mengikini orang den temu orang den temu apa hadal alam inilah alam lakin ada wujudi tetap ini orang den temu orang anane den wujudi alam orang anane wujudi alam ini batilkan batal bil musyahadati kelawan bukti ketinggalane alam kelawan bukti ketinggalane alam bisketok kola jawa sebuah Allah ta'ala laukana fihima alihatun illallahu lafasadadah laukana lamun ono itu fihima tetap di dalam langit lan bumi sopo alihatun berapa pangeran illallahu kang sa'liani Gusti Allah illallahu kang sa'liani Gusti Allah lafasadadah mongko yaktini rusak opo langit bumi opo langit bumi hada ikham mahamusilo hada ikilah keterangan wahali sifat utar ikhlas sifat berapa sifat alkom satu kang limo ikutu sama dan arah yang bersifat komsa disel biati lawan arah sifat salbiah karena itu sifatnya hanya menafikan menafikan liana karena sebelumnya sifat dari sifat alkomsa tidak bapak pelapan berhala ikut dalam menudahkan apa sifat alkomsa ala salbima ingatasi dedel atau nafeakan perkoro nafe akan perkoro layak bukan orang patut atau mah layak bukan orang patut atau mah di ketemu kalian Gusti Allah Taala munazahan kalau munazahan eh halah kau ini jika setingkat anak Gusti Allah Taala ikut munazahan mau suci ikut munazahan mau suci kalau mau suruh kusaninya eh rofi atau terkesikan gugur mutada on itu jadi mutada apa kabar nih kabar wal jumlah utami jumlah mutada kabar itu hal yang keliru mana kalau gimana nabi nabi tak palingnya siapa yang nak sebut darinya munazahan halim mau suci aus aus aku halim utawi bersifat Allah aus aku halim utawi bersifat Allah ikusaniatun jubur ikusaniatun jubur kalau andirin wadir dari utai jenis dari mana ni perkorokan melawanan pendidikan baik perkorokan dulu perkorokan lawanan lumayan juga nih iku alam roni perkorok alujudiyati kang wujud karoni aladina utak upani perkorok baina makan tinggal antara ni aladani goyatul silafi utami kapote suboyo watote suboyo layak tanya orang bisa kumpul apa adik dan awsidin sawanu kodogo bijamil wujui dalam sekabdari sisi segala sisi persamaan segala sisi au ahla bila uta luwe kapra-kapra yang wujud luwe ake-ake yang wujud au fibat bila uta yang dalam segala sisi wujud jadi tidak ada yang menyamai Gusti Allah dalam segala sisi utawa sebagiannya wa yukolwan dan ucapakan di awal ini kan awal berarti sing serupa fi jamil wujud di awal ini dinikah awal ay sibeh serupa fi jamil wujud opo al-mislu lafat al-mislu makanya laisa kamis bihi syekhul mislun itu orang yang naik kakani Gusti Allah mislun itu nopo itu lupa di dalam segala sisi jadi kurang mungkin walisani itu yang makhluk kan iso lupa di segala sisi itu kayak HP yang ini sing mereknya kodo seri ini kodo kan menyerupai dalam segala sisi ya. Pas nanti lesen itu ketika kami video, apa yang ambil asma nadir yang nyerupani dalam lebih banyak-banyaknya sisi yang jadi nadir walis tadi sinan itu terbentuk kami video, apa musyafiq, apa musyafiq asma musyafiq ya ada kesertaan nanti wal murodu tegak dan kesahkan musyafiq lawan suki ikhmah pertoroya umkang yang merasakan kekoman pulang yang satu-satu sisi kulan yang sabar-sabar siji minha saking apa jenis minha saking minha saking telu minha saking telu makis lun hadir usyati kalau usyarikun bihat fihat ilafi kawan gua lupa atau el usyarikin disikan yang kroni
dengan utamanya tadi untuk perkorokan kopi bang Andika. Nah di sini pula ini berarti akses kopi. Kalau untuk telapon tidak terkesan dalam berarti wasifat dan sifatnya. Kalau afalilan perkorokan kopi ini kedua walidin aban perkorokan ibu bapak karena orang suku walid aban perkorokan ibu bapak karena orang suku walid. Aukuman atau umbo kalau ngawaladin Faisa mengkorawam semua isana bisa iku waladuboh anak ikusti Allah anak ikusti Allah ta'ala halimahum suwa Allah alhamdulillah berhari kakini. Makanya yang berarti itu sering yang enak lafad bisa ditambahi di benak Maryam krono-krono nasoron itu yang ngarani Isa itu ibu Allah sampai Quran itu bolak-balik Isa benak Maryam, Isa di Maryam. Isa itu anak iman yang itu anak ikusti Allah. Kalau ini tegas, ini tegas ya kalau yang Quran ini tidak tegas, awal era tegas ya. Ini tegas ya, orang anak kita ini tegas. Untuk semua agama bunda, misalnya ojo, orang tegas ini. Nek muamalah sing halus selama orang harbi, orang kafir harbi, sing halus kalau kan jadi nyontoti. Nek kalau orang muslim sing orang lagi halus, disikapi dengan apa? Tapi nek keyakinan itu tegas. Ojo ditawar, ya agar mati. Pembacaan saya agar mati, mesti keyakinan dia agar mati. Ini kan. Falaisa isa waladullahi ta'ala wal astiqo kan menurut ini wal astiqo kaya puisi senaga ramai menarang ini kan puisi paskah ini wah repot ini setelah tegas akhidah wal astiqo Quran itu marah tegas ya usaha akhidah sama dulu kita yang aku nabi Quran kan tegas ya udah usaha akhidah kalau itu tegas ya usaha akhidah yang malah beda lagi interaksi sosial beda lagi. Pokoknya orang musuh ya, kita sih dengan baik malah kudu ning ngoten. Wal astiqo kulo wal astiqo muro tuku tai kudu muro tuku utai muro te muro tuku tai muro te nanti wal jinsu jinsi konco jinsi astiqo kalau tahan bukan nyoto walau fil wahidin saja di dalam berkara sisi yang dalam hanya setahun mustahil Allah ingat nasib Gusti Allah dan peduli Gusti Allah ayat kula yang terono ikulah tetap peduli sebab Allah apa sotikun konco mustahil wa kudratun iradatun wa bayar amran ma'il madwar itu kama sabat Allah alam bisuh. Ini wau di gandengan nanti karena sama juga sih kalau dulu itu jauh di nantar yang dominasi kan lo terakhir yang menjadi mana nih lo orang kutub pencipta orang kutub tempat nah karena itu mahal tapi mahal itu mesti duduk tempat tempatnya aku sampai salah paham tempatnya sifat lo tidak sih menjadi tempatnya sifat paham jadi mahal itu mesti tempat mahal kan tempat. Tapi justru tempat-tempat sampai bayang tempatnya sifat ini istilahnya. Jadi orang butuh tempat itu justru tempat. Jadi dia tetap orang butuh wis maksud, tapi justru itu sih dimaksud. Tapi tempatnya apa sih sifat atau mahal? Makanya mahal mana dia tidak tempatnya mana dia tidak. Karena tidak itu tempatnya sifat. Paham lah, wis kudu paham lah. Ya Rabbana Allahumma. Alhamdulillahi rabbil alamin.
basharan nakala syahrin baru wakaya putri benang hadam muhammadun basharan nakala syahrin baru wakaya putri benang hadam.